Bagaimana sebenarnya hukum merayakan maulidun Nabi? Menurut pendapatnya al-Syeikh Ibn Taimiyah, nyata beliau menulis dan menjelaskan Fata'zimul maulidi wa tikhaduhu mausiman Qad yaf'aluhu ba'dun nas Wa yakunulahu fihi ajrun azimun lihusni qasdihi wa ta'zimihi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam yang kalau diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia maka memuliakan maulid maulidnya nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang sebagian manusia dan baginya orang-orang itu akan mendapatkan pahala yang besar atas hal tersebut. Kenapa? Karena baiknya niatnya, baiknya tujuannya, dan baiknya penghormatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa Keterangan diambil dari kitab Iqtidau Siratil Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim karyanya Asy-Syeikh Ibnu Taimiyah juz 1 halaman 297 dengan kita berpijak pada pendapatnya Asy-Syeikh Ibnu Taimiyah dalam kitab Iktidha'us Siratil Mustaqim ternyata beliau ini termasuk golongannya ulama-ulama yang pro yang mendukung dalam perayaan Maulidun Nabi sehingga para subscribers, para netizen atau orang-orang yang biasanya terafiliasi dengan madhabnya Ibnu Taimiyah seperti inilah pendapatnya Ibnu Taimiyah terkait dengan Maulidun Nabi. Faham ya? Semoga bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin.